Hari ini 17 Juli 2009 bersamaan dengan hari Jumat merupakan Sukan Merentas Desa PSKPPS bagi daerah Ranau, di mana trek untuk lelaki adalah sampai di Kampung Masilau dan berpatah balik ke SMK Kundasang. Trek bagi veteran pula ialah dari SMK Kundasang ke sebelum jambatan Kampung Masilau dan berpatah balik ke SMK Kundasang, dan trek bagi perempuan pula ialah sampai di simpang ke Desa Kitel dan berpatah balik ke SMK Kundasang. Okey, TV3 sudah sampai. Okey. Okey, TV3 sudah sampai. Oh, guru. Apa Suhaibin ni? Ini dia si Arif. Tidak nampak. Arif. TV3 sudah sampai. Belum lagi jumpa. Ini sudah jumpa si Rizan sama si apa? Saja di. Oh. Kan. Si Suhaibin. Oh, Suhaibin depan lagi lah. Ah, iyalah. Dia yang punya lawan dia orang cakap apa nama Jubir sana. Kau ni yang main. Come on brother, come on. TV3 sudah sampai. So Suhaibin. Tengok dia punya masa lepas. Oh. Tempat yang pertama, ya. Buat masa ini, ya. Maintain, maintain, my friend, maintain. Makin naik sedikit. Ya. Kita jaga checkpoint. Kami naik atas lah. Inilah Cikgu Suhaibin di tempat yang pertama sekarang ini, masih mengekalkan larian yang maintain. Tempat kedua sekarang ini Sajri. Ini dia Sajri. Tempat yang ketiga, Rizan. Wah, juga guru dari SMK Kundasang. Oh, dia meminta spray.
semangat. Dan di tempat yang keempat sekarang ini Arif. Wah, ini dia Arif. Juga guru dari SMK Kundasang di tempat pertama untuk kategori veteran memakai nomor 500 di tempat yang pertama. Ini dia si guru di tempat yang ketiga untuk kategori veteran. Woi, kau nomor tiga tu. Betul-betul bahan nomor tiga sekarang. Kalau ada seawan boleh tidak seguru, tapi mesti meneruskan lagi setengah perjalanan. Dan ini dia di tempat pertama dan kedua untuk kategori wanita terbuka. Disaksikan oleh Gunung Kinabalu. Rizan sudah didahului. Come on, come on, young man, you can do it, come on. Arif sudah mendahului Rizan. Ini dia Jabre. Mana ni ya? Checkpoint depan lagi. Mana lagi? Talib. Sadik. Ini dia siswa Hepin. Sudah pun berpatah balik dari Mesilau dan mendahului perlombaan terbuka. Walaupun dia sebenarnya sudah veteran, tetapi dia telah mengikuti kategori terbuka. Dan ini yang sedang mempersaingkan. Dan saingan sekarang ini. Jadi ya. Suhaibin sudah pun balik dan si Arif sekarang di tempat yang ketiga. Dan inilah pemenang untuk veteran sekarang ini. Sudah pun sampai untuk tempat pertama. Nampaknya si Rizan krep.